Nah, ini kita untuk bisa namanya menjaga kepercayaan konsumen, nah, kita benar-benar pilih prepupa yang sudah hitam ya, Kang. Subscribe dulu, Mamen. Thank you. Yo, what's up, man? What's up, bro? Balik lagi di channel Agrismi. Kita hari ini akan membahas pemasaran magot BASF, man. Karena sudah ada teman-teman pegiat magot yang pesan di kita ya. Ini ada Kang Ipung. Yang tengah, Kang, siapa nih? Juniawan. Kang Juniawan. Nah, ini ada Kang Tio. Kang Tio sedang memilah prepupa ya, Kang? Iya. Ini karena ada konsumen pesan 1 kilo prepupa dan 1 kilo pupa. Nah, di sebelah sana itu adalah pupa. Pesan di kita insya Allah bagus dan murah serta ada penampingan. Kualitasnya bisa dijamin, men. Nah, ini pupa prepupa ya. Pupa. Yang baru kita panen fresh from the open. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri ya kondisinya seperti apa, hitam-hitam ya. Jadi kita juga melakukan sorting manual oleh Kang Tio. Halo, Kang. Canggih Kang Tio. Nah, ini kita untuk bisa namanya menjaga kepercayaan konsumen ya. Kita benar-benar pilih prepupa yang sudah hitam ya, Kang. Iya. Jadi tidak kaleng-kaleng. Nah, itu Kang Tio kan sortir manual. Barangkali ada yang masih putih ya, Kang. Yang putih nanti dikembalikan biar bisa adaptasi lagi biar hitam. Nah, ini setelah masuk sini, kemarin kita udah bahas ya. Setelah masuk sini nanti di apa hibernasi selama beberapa hari di situ ya. Treatmentnya kita sudah kasih tahu, videonya ada di video kita. Ini kita persiapan kirim kepada konsumen. Nah, oke, Kang Tio. Ini ada Kang Ipung. Nah, ini kita untuk kirim pupa dan prepupa dengan teknik seperti apa tekniknya, Kang? Kita menggunakan teknik apa nih? Oke, pakai botol air minuman bekas ya, teman-teman. Jadi ini untuk kirim-kirim paket prepupa atau pupa. Untuk kirim magot fresh itu kita belum bisa, Kang, karena rawan sekali ya. Oh, iya. Untuk telur pun kita bisa, cuman rekomendasikan pupa atau prepupa. Karena kalau telur kita takutnya adalah bisa netes di jalan ya. Ini persiapan untuk kirim-kirim. Ini bayarnya itu dari, saya lupa dari mana. Magelang. Dari Magelang nih. Oke. Pak Sugeng dari Magelang. Terima kasih. Teman-teman bisa kirim, kita bisa kirim ya. Teman-teman bisa pesan lewat Shopee. Shopee kita nanti kita cantumkan di deskripsi, teman-teman. Waduh, ini malah jatuh. Nah, gitu. Ini kita komitmen untuk kepercayaan konsumen ya. Jadi magot fresh bagi yang butuh bisa ke sini aja. Ya, indukan sebelah sini udah oke semua. Treatmentnya pun khusus ya. Jadi kita bisa bedakan ini untuk pembesaran, pakannya pakan buah biasa, untuk indukan kita pakannya eksklusif, Kang. Ya. Tambahannya apa, Kang? Limbah resto. Nah, ini kita ada kerjasama dengan Limbah Resto. Mungkin kapan nanti kita bahas ya, ini hasil Limbah Resto hari ini, satu ember bisa untuk penambah protein jos sekali. Oke, teman-teman bisa dipesan ya di Shopee kita. Ya, ini nanti ada produk dari sortiran Kang Tio serta ada prepupa yang sudah disiapkan ya tim kita. Oke, men, silakan pesan di deskripsi link Shopee kita. Dan jangan lupa di sini subscribe, men. Thank you, men.